Ya, gini ya, teman-teman. Hari ini saya bersama Pak Pangdam, Pak Kabinda, turun didampingi Pak Wakil Wali Kota. Pak Wali Kota lagi ada kegiatan di Semarang, gitu. Saya ajak hari ini untuk melihat dan memastikan kebutuhan pokok masyarakat, ketersediaan, ya, khususnya bahan pokok yang wajib, apalagi kita mau memasuki bulan suci Ramadan, ya. Kita cek tadi minyak, ya, kemudian gula, kemudian tepung. Secara umum seperti tadi Pak Wakil Wali Kota sampaikan, kita tanya sama pedagang dan masyarakat, ya, pembeli. Barang ada, barangnya ada. Mereka tidak susah untuk mencari barangnya. Cuman terjadi tadi perbedaan harga antara harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan pemerintah. Misalnya untuk minyak curah per kilonya 15.500, ternyata dijual sampai di pedagang itu mereka menjualnya 17.000 itu per kilo. Ya, jadi ada perbedaan 1.500 dan 2.000 antara 1.500 sampai 2.000. Nah, ini menjadi beban kepada konsumen, khususnya masyarakat kecil. Nanti kita akan berbicara ini, kita bahas dengan teman-teman para asosiasi pengusaha bahwa pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi. Harusnya itu dipedomani sehingga beban itu tidak menjadi kepada masyarakat. Terima kasih tadi Pak Wakil sampaikan salah satu solusinya adalah melakukan operasi pasar. Itu. Saya juga dengan tim Satgas Pangan akan mengkonsolidasikan kembali dan memastikan teman-teman para industri pengusaha minyak goreng, minyak kelapa ini mentaati aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Dari beberapa kali pertemuan kita dengan para pengusaha, itu dipastikan bahwa bahan itu ada. Mereka siap untuk mensuplai ke pasar-pasar rakyat. Tetapi permasalahan yang kita temukan dari kunjungan kita ini adalah ini ada perbedaan harga yang dirasakan oleh masyarakat berdasarkan perbedaan dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini yang akan kita bahas, kita akan undang di tingkat provinsi dan kita akan coba minta supaya harga itu tetap kembali karena sesuai dengan permintaan masyarakat, sesuai dengan harga eceran tertinggi itu. Ini teman-teman sekalian, khusus untuk menangani, mengantisipasi terjadinya kelangkaan, yang jelas sampai sekarang bahan pokok tidak terjadi kelangkaan, teman-teman. Faktanya seperti itu. Tim Satgas Pangan kita, baik itu gabungan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dan daerah kabupaten. Gracias.